Okey, hari ni hari ke-56. Hari ni dah start kerja. So, kita pergi kerja dululah. Masuk tali, aku lupa nak isi. Dah sampai Mega Mall. Jadi kalau ikut, sepatutnya ada 3 pintu, 4 pintu boleh masuk. Pintu utama, pintu belakang, lepas tu pintu pos, pos box dengan pintu parking lot. Eh, bukan parking lot lah, parking area. Oh, Hassan lambat, macam rare je. Play Store ke Google? Play Store lah, Store. Ha. Google boleh ke? Ok, download mana atas juga ke bawah ke? Oh, mana-mana satu lah. Satu, untuk masukkan untuk team-nya. Rasa dah ada QR scanner. Scan. Oh. Tulis sekejap dulu. Okay. Oh, kena... So, kena masuk suhu badan kat sini je. Kiranya lajulah sikit buat kerja. Oh. 2, bagus. Scan dah. Kena berapa? 36.6. 36.6. Dah. 36.6 suhu hari ni. Submit dah. Settle. Dah scan semua. Mega Mall dengar lagi sebenarnya. Banyak lagi kedai yang tak buka lagi. Kedai baju raya buka belum? Osaki. Osaki buka separuh. Bos. Morning. Ah, buka. Kedai Samsung situ dah buka. Kedai handphone. 2 dah buka. Viva buka. Buka kedai, buka kedai. Semalam kita tambah lagi beberapa perkara lah. Ini line untuk orang beratur belah dalamnya. EV ini belum dibuka. Baguslah, cantik sikit, terang. Jadi apa-apa pun, hari ini kita start dulu aktiviti harian kita. Bekerja lah, okay? Nanti jumpa lagi. So, ada orang beli laptop. So, ini kapasiti yang setahun ni eh. Yang ini memang siapa-siapa datang beli kedai aku, memang kita orang install yang ni lah. Free setahun. So, kita tunggu tuan dia. Tuan dia dah datang dah. So, the basic that I install is, this is the kapasiti free, 1 year. And then, this is the Google Chrome. And this is the PDF editor. Means, you can edit PDF file here. So you can use to edit your PDF and also you can convert your PDF to Words or PowerPoint. Actually, yeah. I couldn't understand the Microsoft instruction. So you don't need to install anything actually. You just need to activate it. Okay. You just use Microsoft account first because you need to create Microsoft account. Yeah. So for this copy of Microsoft Office, already bind with the laptops. Means you cannot use this account on any other device. So it's just dedicated for these laptops only. So in case you need to maybe format the laptop and reinstall your copy, you already have your account, so you can just reactivate it. Home and student, usually it give you the basic one. Word, PowerPoint, Excel. Yeah. If you want maybe Outlook, then you can buy that separately. Sekarang sudah pukul 3.50 lah. Lengang Mega Mall walaupun dah banyak kedai yang buka. Jadi tadi kita ada tampal dua benda ni lah. Face mask kena pakai kalau nak masuk kedai. Hand sanitizer kena pakai masuk dan keluar kedai. Ini dah hand sanitizer. Masuk,
keluar. Tengoklah yang itu lah. Yang Afrika dengan dua botol Coke tu. Duduk, relax. Lengang hari ni daripada pagi sampai ke petang. Boleh kira dengan jari berapa ramai orang masuk. Yang ini, customer ni sentiasa beli AMD A6 punya processor punya laptop dengan aku. Rasanya dah dekat 12, masuk yang ni 14 biji dah rasanya dia beli. So kita nak set up dua-dua ni dulu lah. Besok senang, dia datang terus ambil saja. Nombor semua dah check. Tu nak hantar mana? So laptop yang sampai ni kena tak date lah. Hari ni apa? 12 lah? 12.05.20. Sorry tu saya buruk. Kat PC pun sama kena letak juga. Kena angkat dulu. Sekarang dah 5.10. Apa Mam Hassan? Oh, suruh jual lah. 2 biji. Semalam punya. Besok punya. Dua-dua pun saya ambil lah. Dua-dua orang sama lah. Sell orang ke apa? Tak, ini A6. So, standby nak balik lah. So kita nak balik, hari nak buka puasa. Ya. Yeah. Ha, balik buka puasa. Marilah kita balik di pukul 6. Tak gitu Ika? Betul. Ha. Jom balik. Korang buka lah sampai pukul 7. Kita orang nak balik. So kita nak balik dah. Kita fast forward sahaja. So, sekarang sudah pukul 6.28 dan 6.30. Baru sampai rumah. Jadi, kita nak masuk, nak mandi-mandi, bersihkan diri. Lepas tu nanti pukul 7, kita tengok juadah. Okey? Jom. Kita rehat dulu. Sudah pukul 7 lebih. Tengok makan. Martabak Touch. Alif, bukan Touch, Alif. Martabak Restoran Alif. Yang ni tak tahu apa rasa lah. Tak pernah rasa lagi. Dan roti canai Alif juga. Mi goreng? Olio-ogio. Mi goreng, olio-ogio. Ini cucuk udang. Kita ada cucuk kodok. Kodok. Ini kuah kacang untuk dimakan dengan cucur udang dengan ini dia. Ini adalah tahu sumbat. Ini nasi putih dengan sup. Ini MTBE, Petronas punya. Air kita hari ini adalah air tembikai mana. So ini adalah kuih biskut apa ni? Biskut almond coklat apa? Coklat cheese. Biskut almond coklat. Yang ini nak buat untuk dijual. Satu balang RM18. Satu balang RM18. Siapa nak? Bolehlah bagi tahu.
Lagi satu, air kita ini mangga pekat. Jadi buah kita hari ini kita ada buah betik dengan buah tembikai. Jadi sekarang pun dah dekat 7-10 minit. Kita nak siap-siap lah. Kita nak berbuka macam biasa. So macam biasalah, kita nak tengok kes terkini, jumlah kes terkini COVID-19 di seluruh dunia dan juga di Malaysia. Kalau ikut yang Malaysia punya, aku dah tengok petang tadi, tapi kita tengok lagi sama-sama, okay? So untuk yang international punya, worldwide 4.28 juta kes keseluruhan, kematian 288,209 dan yang total recovered 1.54 juta. Agak banyak lah. Active case macam biasa masih 2.4 juta lagi, tak masuk 2.5 lagi, tapi menuju ke 2.5 juta lah. Kita tengok view by country pula. Macam biasa USA hari ni dia naik balik jadi 1,000 lebih balik. Semalam tak banyak sangat, hari ni jadi banyak dengan 114 kematian. So dia punya kes keseluruhan dah 1,387,407 kes. Kematian dia 81,909. Spanyol hari ni 1,377 kes baru dengan 176 kematian. Dia dah 269 lah. Rusia hari ni still lagi 5 angka, 10,899, 107 kematian. Dia punya kematian dengan total kes meningkat dengan mendadak lah sekarang ni ya. Jadi ini yang top 3 sekarang ni, US, Spain dengan Russia. So kita tengok yang Asia punya pula, Turki. Turki masih lagi top carta. Kita tengok semalam Turki berapa kes. Turki sebenarnya 1,000 lebih kes. Hari ni tak ada update lagi sebab Turki ni dia update lambat. Iran hari ni 1,481 kes dengan 48 kes kematian. India 100 lebih, China satu saja. Arab Saudi masih lagi banyak, 1,000 lebih lagi kes harian dia. Hari ni dia ada 9 kematian baru. Total kes Saudi Arabia 42,925 dengan 264 kes yang berakhir dengan kematian. Pakistan dengan Qatar pun tengah rekodkan peningkatan yang agak mendadak lah. Macam Pakistan pun 724 kematian, hari ini dia ada 57 kematian baru lah. Singapura hari ini 800 lebih kematian dia, semalam ada meningkat satu, kalau tidak 20 ni 21. So Singapura sekarang dah 24,671 kes. UAE 19,661 kes keseluruhan, 783 kes baru. Bangladesh pun 969 kes baru, agak banyak. Kita tengok Indonesia 484 kes, masih lagi banyak lah. 16 kematian baru, so dia punya kematian dah mencecah 1,000 lebih lah, 1,007 lebih tepat. Kes keseluruhan 14,749, sorry. Dan macam biasa tak ada apa ni, serious critical, tak ada update. Filipina hari ni 200 lebih lagi, 11,350 dia punya keseluruhan kes dengan 25 kes kematian baru. So total kematian dia 751. Kita tengok Thailand hari ni 2 je kes, 3,017 kes total. Dia ada 163 lagi kes yang aktif. Malaysia pula, kita ada 16 kes hari ni, sikit. Alhamdulillah tak banyak macam selalu. Selalu 70, 60, 50. Ini tak sampai 20 kes. Agak cantik lah bila kita tengok macam ni. Tapi untuk next 2-3 minggu lagi tak tahu lagi macam mana lah. Sebab orang dah lepas keluar kan. Macam tengok kat bandar tadi pun dah start sesak ramai orang lah. Hari ni tak ada kematian baru dekat Malaysia. Kita punya kes serius dan kritikal pun menurun lah. Jadi 16 je. Kita tengok graf macam biasa. Graf kita menurun lagi, tapi dia tak turun macam sini lah. Sini dia turun curam, sini dia turun tak curam sangat, tapi still lagi menurun. Dan kalau boleh nak tengok pola menurun ni berterusan lah sampai
COVID-19 habis terus, insyaAllah. So ini adalah hari ni punya update untuk COVID-19 dekat Malaysia dengan seluruh dunia. Dan hari ni juga 12 hari bulan adalah hari terakhir untuk fasa keempat. Esok kita akan dah masuk fasa kelima dah. Fasa kelima PKPB. So PKPB faham-faham, orang dah boleh keluar. Dekat bandar pun orang dah start ramai. Jadi berhati-hati, jaga kesihatan, jaga diri. Jangan bawa COVID-19 balik rumah, okay? Assalamualaikum. Jumpa esok.